ibni As'ada al-Yafi'i rahimahullahu qal, daripada Imam Abdullah bin As'ad al-Yafi'i rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, qala, beliau mengatakan, wa kathirun min hadhihi ta'ifati, dan kebanyakan daripada kelompok ini, yaitu para kaum sufi, orang-orang saleh, jama'u bainal walahi wat takhrib, mereka mengumpulkan antara rasa kebingungan dan kerusakan, fi zahir syar'i, di dalam zahir syariat, kelihatan membingungkan kadang perbuatan mereka itu, dan terlihat rusak secara zahir syariat, takhriban bainan, kerusakan yang jelas, yuskituhum an a'yunin nas, yang dapat menjatuhkan mereka daripada pandangan mata manusia. Sengaja itu semua mereka lakukan ketika mereka dikenal sebagai orang soleh, dikenal sebagai seorang wali, mereka tidak suka. Mereka lebih mengedepankan humul, yaitu mastur, sehingga agar orang-orang itu tidak mengakui mereka lagi sebagai wali. Lalu terkadang mereka melakukan hal-hal yang merusak syariat. Tujuannya liyastatiru biha an syuhratis salah, agar mereka dapat menutup diri daripada masyhur kesolehannya, daripada dikenal sebagai orang soleh. Sengaja kadang itu mereka lakukan. Wa haula'i, dan mereka itu ahlu madhhabin ma'rufin, orang-orang yang menganut mazhab yang ma'ruf, mazhabnya jelas, ahlu sunnah wal jamaah, kadang di dalam fikih Syafi'i, di dalam tauhid Asy'ari, tetapi kenapa terkadang mereka melakukan perbuatan yang secara zahir adalah dilarang, yaitu tujuannya agar mereka menutup diri dari pandangan manusia, sehingga mereka tidak dihormati. Madhab mereka ma'ruf. Apa diantaranya? Yukhfuna mahasinahum wa yudhhiruna masawiyahum. Mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka, dan mereka menampakkan akan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga tidak ada yang curiga bahwa mereka ini adalah wali. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan rahimahullahu taala, kata dia, kanal Junaid rahimahullahu yadkhulu kulla yawmin hanutahu wa yusbilu alaihi sitra wa yusalli arba'a mi'ati raq'atin thumma ya'udu ilal bait. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala biasanya pergi ke tokonya di pasar. Orang semua melihat bahwa Junaid pergi ke pasar, masuk ke dalam tokonya, sehingga mereka mengira Imam Junaid sedang berdagang, Imam Junaid sedang berjualan, Imam Junaid sedang mencari dunia, begitu. Karena memang keluar rumah, masuk ke dalam toko. Tetapi ketika beliau sudah berada di dalam toko, tokonya buka. Di dalam toko itu ada ruangan khusus. Yusbilu alaihi sitra, beliau tutup dengan tabir, horden. Apa yang beliau lakukan di balik tabir penutup itu? Yusalli arba'a mi'ati rak'atin, sembahyang sunnah sebanyak 400 rakaat, dan tidak ada yang tahu. Setelah selesai, beliau tutup tokonya, thumma ya'udu ilal bait, kemudian kembali pulang ke rumah. Selesai. Jadi masyarakat sekitarnya mengira Imam Junaid ini orang biasa seperti kita, berdagang, berjualan, mencari dunia. Padahal beda.
Karena mereka selama ini mengira Imam Junaid al-Baghdadi pergi ke toko berjualan sebagaimana orang-orang lain yang seperti dia. Padahal beliau ke toko sembahyang 400 rakaat dan tidak ada yang tahu kecuali muridnya Abu Ali ad-Dakkak. Dan itu pun beliau ceritakan setelah Imam Junaid al-Baghdadi meninggal dunia. Subhanallah. Selama ini beliau banyak melakukan amal kebajikan, tetapi beliau tutup-tutupi, tidak ada yang tahu. Orang semua mengira beliau berjualan di dalam warung, di dalam kiosnya. Padahal beliau sedang ibadah kepada Allah. Setelah selesai ibadahnya, mau ada yang membeli dagangannya, mau tidak, tidak peduli, tokonya langsung ditutup. Kembali lagi pulang ke rumah. Jadi orang-orang sekitarnya mengira, ya sama seperti masyarakat yang lainnya, setelah selesai berjualan, toko ditutup, istirahat, pulang ke rumah, makan siang, dan lain sebagainya. Padahal beliau di pasar, di tokonya, di kiosnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhhiruna yukhfuna mahasinahum wa yudhhiruna masawiyahum. Mereka menampakkan kebaikan, mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka dan terkadang menampakkan sifat buruk mereka agar orang tidak ada yang curiga bahwa mereka orang soleh. Luar biasa. Wa minhum, dan di antara mereka para aulia dan salihin tadi, man yakshifu auratahu bainan nas, ada orang yang membuka auratnya di hadapan manusia. Sengaja dia lakukan auratnya dibuka sehingga orang-orang akan mengatakan bahwa ini bukan wali. Dan itu memang maksud dan tujuan mereka. Setelah orang-orang mengatakan dia bukan wali, dia bukan orang soleh, buktinya dia membuka aurat yang wajib ditutup di hadapan manusia. Di saat itulah mereka tenang dan orang tidak ada lagi yang mengakuinya sebagai wali. Dan mereka pun tenang. Jangan aurat dibuka di hadapan manusia, sekalinya kada lawas bekaku wali. Lain pulang kisahnya itu. Ya, auratnya dibuka di hadapan manusia, orang nonton semua sambil ketawa-ketawa. Ujung-ujungnya ngaku wali, ujung-ujungnya mengaku datang hal. Ini lain lagi ceritanya. Itu namanya mencari kemasyhuran jadinya. Justru mereka tujuannya untuk menutupi kewaliannya. Ketika mereka melakukan hal yang dianggap melanggar syariat di hadapan orang banyak, akhirnya orang tidak akan memandangnya lagi. Orang akan membelakanginya, tidak menghormatinya lagi. Ini enggak imbah membuka aurat, mengaku wali, bebadah datang hal. Nah, ini lain lagi ceritanya. Tidak seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Karena yang dibahas di dalam kitab ini oleh Al-Syeikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, adalah cerita orang yang menutupi kewaliannya. Begitu. Jadi setelah mereka melakukan hal yang pada zahirnya melanggar syariat itu, mereka tidak lagi tampil di hadapan umum, udah di rumah aja ibadah. Dan orang-orang tidak ada lagi yang peduli dengannya. Karena apa? Karena dianggap orang biasa, dianggap bukan wali karena membuka aurat. Selesai. Disitulah mereka merasakan ketentraman, ketenangan dalam hati, sehingga mereka hanya berduaan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu tujuannya. Wa minhum, dan di antara mereka ada juga man yura annahu la yusalli, orang yang terlihat dia tidak salat. Wa hum yusalluna, padahal mereka sembahyang. Wa yajtahiduna fi ma bainahum wa baina rabbihim, dan mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan hubungan antara mereka dan antara Tuhan mereka. Cuma orang tidak tahu, wali apa kada sembahyang, padahal sembahyang. Emang dia sembahyang harus lapor dulu sama kamu apa? Hei, aku anak sembahyang lah, begitu. Makanya jangan su'udzon, jangan prasangka buruk. Wali apa kada sembahyang? Emang kamu tahu kapan dia sholat dan di mana tempatnya dia sholat? Nah,
Jadi begitu, kadang terlihat tidak sholat padahal mereka sholat dan mereka berusaha untuk memperbagus hubungan antara mereka dengan Tuhan mereka. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, kanu yubalighuna fi nafyi ru'yatil makhluqin, mereka bersungguh-sungguh fi nafyi, dalam menafikan, mentiadakan ru'yatil makhluqin, melihat kepada makhluk-makhluk. Wa isqatihim min qulubihim, dan menggugurkan mereka makhluk-makhluk ini dari hati mereka, sehingga tidak ada yang tersisa di dalam hati mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak menengok kepada makhluk lagi ketika mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menggugurkan ketergantungan hati daripada makhluk-makhluk ini. Makanya Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf mengatakan, dawa'ul qalbi qat'ul ala'iq, obat hati adalah memutuskan segala ketergantungan dengan makhluk. Jadi perasaan ketergantungan dengan makhluk kita putuskan dari dalam hati kita, hati kamu akan bagus. Hah? Kamu biasanya setiap akan melakukan kebaikan hingga nang dilihat terlebih dahulu manusia, kapan sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan kebaikan itu yang dipandang Allahnya, jangan manusianya. Kenapa yo aku hendak ke majelis rasa ngalih betapi buku piah kada terbiasa, Bang. Kena jadi sambatan orang. Kenapa kamu memikirkan orang? Pikirkan Allah, pikirkan hubungan kamu dengan Allah. Jangan pikirkan orang. Banyak kadang orang ingin hadir ke majelis was-was, takut dibilang sok alim, takut dibilang oleh teman-temannya taubat dan lain sebagainya, takut diejek. Kenapa memikirkan makhluk? Kalau hatimu ingin terobati, putuskan keterhubunganmu, bergantungnya hatimu daripada makhluk. Selesai. Imshi fi tariqillah, kamu jalan di jalan Allah. Wala tubali ahadan, jangan engkau pedulikan seorang pun selama kamu ada di jalan Allah. Fa inna likulli ahadin muhibban wa mubghidha, karena setiap orang itu pasti ada yang suka, ada yang benci, ada pro, ada kontra. Itu sudah sunnatullah. Gak mungkin semua orang cinta kepada kita, gak mungkin semua orang mendukung perbuatan kita. Enggak, pasti ada yang mendukung, ada yang tidak. Itu sudah sunnatullah itu. Makanya kamu selama ada di jalan Allah lurus, jangan pedulikan siapapun. Masa bodoh. Begitu. Jadi mereka menggugurkan makhluk dari dalam hati mereka, sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad suatu saat pergi ke daerah Huraidah, berkunjung ke rumah Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sama-sama sahibur ratib ini. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Attas. Gurunya Imam Haddad itu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari Tarim jauh-jauh pergi ke daerah Huraidah. Huraidah dekat Dawan sana. Bertemu dengan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itu adalah awal pertemuan antara keduanya. Maka keduanya saling berbicara, berbincang-bincang tentang ilmu hakikat dan lain sebagainya. Ketika Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pulang kembali ke kota Tarim, maka orang-orang berdatangan ke rumah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu ada yang bertanya, ma ra'aita Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana menurut pandanganmu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu? Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, Tarim tu Rabbi, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu adalah orang yang dididik oleh kota Tarim. Tidak diragukan kewalian dan kesolehannya, karena dia dididik oleh Tarim. Begitu.
Kemudian orang-orang Tarim juga berdatangan kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah beliau datang dari Dawan, dari Huraidah. Kata mereka bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Kaifa wajadta Al-Habib Umar ibn Abdirrahman Al-Attas?" Bagaimana kamu dapati Al-Habib Umar bin Abdirrahman Al-Attas yang ada di daerah Huraidah sana? Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjawab, "Qalbun ma'arrab." Qalbun ma'arrab. Habib Umar bin Abdirrahman Al-Attas itu adalah hati bersama Tuhan. Saya temukan hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Enggak banyak komentar. Jadi begitu, mereka sudah tidak berketergantungan lagi dengan makhluk. Yang mereka cari keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk. Wala yubaluna bimadhihim wa dhammihim, dan mereka tidak peduli dengan pujian makhluk, dengan pujian mereka para makhluk tadi, wa dhammihim, dan hinaan mereka para makhluk tadi. Mau mereka puji, tetap saja begini amalan saya. Mau mereka cela, caci maki, ya begini sudah amalan saya. Yastawi indahu al-madhu wadzam. Di hadapannya pujian dan cacian itu sama, enggak ada beda. Ini orang ikhlas. Orang ikhlas itu pujian dan cacian manusia kepadanya tidak merubah keistiqomahannya. Itu ikhlas namanya. Ada orang sholat duha 4 rakaat, begitu dipuji oleh temannya, "Masya Allah, saya kalau sholat duha cuma 2 rakaat, kamu kok bisa ya 4 rakaat? Ini kan belum tuntung lagi, masih ada lagi 4 rakaat, hadang dululah." Allahu Akbar. Padahal hari-hari 4 rakaat aja nya, gara-gara ada yang memuji bertambah menjadi 8 rakaat. Kada ikhlas ngarannya nih. Hah? Amal ibadahnya bertambah gara-gara ada pujian. "Masya Allah, ikam menyumbang 20 ribu leh, bukannya 5 ribu aja." Belum lagi, ini nang tecaluk aja, belum nang sebelah sini lagi. Nah, paling ambil haron, 100 ribuan mau ambil. Nah, "Masya Allah, bertambah." Gara-gara dipuji oleh temannya. Hah? Dan bisa jadi keistiqomahannya itu akan berhenti gara-gara ada yang mencelanya. Ini kada ikhlas juga berarti. Pas ada yang mencela, lalu berhenti. Ada yang mencela, bukan alasan syar'i. Ada yang mencela. "Hah? Siapa? Ke majelis itu." "Wah, aku tahu ikam ni dahulu kayak apa. Kisahnya pulang ke majelis. Hah? Sok alim. Mendengar kayak itu haram ambil ke majelis." Kada ikhlas berarti hadir ke majelis. Orang ikhlas itu pujian dan celaan sama di hadapan matanya. Tidak menambah ibadahnya dan tidak pula mengurangi, tetap lurus. Kalaupun dia ingin menambah ibadahnya, itu bukan karena pujian orang, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang rasanya setiap malam saya sholat witir hanya 3 rakaat. Saya harus tambahkan sampai jadi 5 rakaat. Bahkan 7, bahkan 9, hingga 11 rakaat. Yaitu kemauannya sendiri karena hausnya dengan ibadah, bukan karena sanjungan dan pujian orang lain. Ini namanya ikhlas. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sufi. Itulah yang dilakukan oleh para aulia dan para salihin. Wala yubaluna bimadhihim wa dhammihim, dan mereka tidak peduli dengan pujian mereka para makhluk dan cacian mereka. Istijlaban likamalil ikhlas, karena mereka menarik untuk mendapatkan kesempurnaan keikhlasan. Sempurnanya keikhlasan. Bagaimana cara mendapatkan menarik sempurnanya keikhlasan? Itu yang mereka cari. Nah, itulah hakikat ikhlas. Ketika ibadahmu tidak bertambah oleh pujian orang lain dan tidak berkurang oleh cacian orang lain, itulah ikhlas.
bagaimana ikhlasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah ketika beliau tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Banyak pembesar-pembesar Quraisy datang menawarkan kepada Nabi macam-macam tawaran. Wahai Muhammad, jika engkau meninggalkan dakwahmu ini, kami akan berikan separuh daripada harta kami untukmu. Nabi menolak. Datang lagi tawaran berikutnya, jika engkau mau berhenti untuk tidak mendakwahkan agamamu, kami akan memberikan kepadamu seluruh kekayaan kami, dan kami akan berikan kepadamu wanita-wanita yang kamu suka. Nabi menolak, tidak terima. Datang lagi, kalau kamu mau berhenti untuk meninggalkan dakwahmu ini, menyebarkan agamamu itu, maka kami akan jadikan engkau pemimpin, raja. Tetap Nabi tolak. Ini kan tawaran-tawaran yang menggiurkan, ditolak sama Nabi. Nggak. Karena tawaran demi tawaran ditolak oleh Nabi, akhirnya mereka geram, mereka marah, lalu datang ke kediaman Abu Thalib dan mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau masih mendakwahkan agamamu itu kepada kaum Quraisy, orang-orang Arab yang ada di sekitar Mekah ini, maka kami tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Hah? Abu Thalib takut mendengar itu, pulang mereka. Takut Abu Thalib. Akhirnya membujuk Nabi. Sudahlah wahai keponakanku Muhammad, dengarkan ajakan mereka. Saya khawatir akan keselamatan kamu. Mereka sudah membujukmu dengan cara baik-baik, tapi engkau menolak, selalu menolak. Sekarang mereka mengancam keselamatanmu. Bagaimana kalau kamu terima saja tawarannya? Itu Nabi langsung berdiri dan mengatakan, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr fala atrukuhu hatta amuta dunahu aw ya'ti Allahu bi amri. Kata Nabi, demi Allah wahai paman, andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah kiriku agar aku tinggalkan perintah Allah Ta'ala ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai aku mati atau datang perintah dari Allah untuk berhenti. Menangis Nabi. Melihat itu Abu Thalib terharu dan ikut menangis. Langsung memeluk keponakannya itu. Idzan ana nasiruk. Jika begitu wahai keponakanku, aku siap membela kamu. Ayo, luar biasa. Ini baru ditawari uang sekian ratus juta, lemah sudah imannya. Hah? Sudah lemah imannya, sudah menciut, enggak ada iman lagi di hati. Jangankan 100 juta, 100 ribu aja terimanya ya sudah. Nah, pilih nomor ini, nah 100 ribu, udah hilang imannya gara-gara duit 100 ribu. Paling 2 hari habis, iman maka habis melayang. Na'udzubillah. Nah, itu namanya ikhlas, lurus. Tidak takut dengan celaan dan tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang menguntungkan dunianya. Luar biasa. Ya mereka ini panutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wastibra'an lin-nufusi min syawa'ibi syirkil khafiyyi, dan mereka membersihkan jiwa bagi jiwa-jiwa mereka, karena membersihkan bagi jiwa-jiwa mereka min syawa'ibi syirkil khafiyyi, daripada campuran-campuran kesyirikan yang tersembunyi. Apa kesyirikan yang tersembunyi itu? Riya. Ar-riya syirkul khafi. Ar-riya syirkul khafi. Riya itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Dari saking tersembunyinya, kata Nabi, itu lebih tersembunyi daripada suara kaki semut ketika berjalan. Hah? Siapa yang bisa dengar suara kaki semut kalau berjalan? Gak kedengeran.
maka riya jauh lebih tersembunyi daripada itu. Nah, mereka berusaha untuk membebaskan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka min syawaibi syirkil khafiyyi, daripada campuran-campuran kesyirikan yang tersembunyi itu, yaitu riya alladzi la yaslamu minhu illal khawassu, tidak, yang tidak ada selamat daripadanya kecuali orang-orang yang khawas, orang-orang yang tertentu saja, orang-orang yang khusus dan istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok al-khawas. Amin. Wala yubari ahaduhum bikaunihi indan nasi zindiqan, dan ia seorang di antara mereka itu tidak peduli bikaunihi indan nasi zindiqan, dengan bahwasanya ia di sisi manusia dianggap zindik. Idza kana indallahi siddiqan, apabila mereka di sisi Allah adalah siddiqan, orang yang jujur, orang yang benar. Enggak peduli mereka, biar orang mengatakan sesat, manusia mengatakan sesat, yang penting aku di hadapan Allah tidak sesat. Perkataan manusia tidak akan memudaratkan aku jika aku berada di jalan yang benar. Itu prinsip mereka. Jangan pedulikan siapapun jika kita ada di jalan yang benar. Qad kanasu binufusihimul mazabila litahya bimaulaha hayatan thayyibatan qabla yaumil mi'ad. Sungguh mereka itu menyapu dengan jiwa-jiwa mereka akan sampah-sampah. Litahya, agar hidup jiwa-jiwa mereka itu bimaulaha, dengan Tuhan mereka, hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik, qabla yaumil mi'ad, sebelum hari kembali, itu hari kiamat, hari akhirat. Jadi mereka bersihkan hati-hati mereka dari sampah-sampah kotoran penyakitnya, dari kesyirikan, daripada riya, daripada sombong, daripada dengki, daripada iri, daripada rasa dendam dan rasa benci kepada orang lain, daripada prasangka buruk. Ini sampah-sampah semua yang mengotori hati. Jika ada salah satu di antaranya di dalam hati kita, berarti kita telah membawa sampah dalam tubuh kita. Jika ada sombong atau dengki atau iri di dalam hati, berarti kita membawa sampah di dalam tubuh kita. Jangan sampai membawa sampah di dalam tubuh kita. Buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dibuang dalam hati kamu. Sayang, dikotori dengan sampah kesombongan, sampah riya, sampah senang dipuji, sampah dengki, sampah sombong. Buang. Sampah di rumah aja kita buang, masa sampah di rumah hati kita dibiarkan? Kalau sampah di rumah kita dibuang ke tempatnya, di rumah yang kita diami dengan fisik tubuh kita yang zahir ini, maka buang pula lah sampah yang ada di dalam hati kita ini. Dan itu lebih berhak untuk dibersihkan daripada sampah yang ada di rumah kita. Jadi begitu, mereka mendidik, melawan nafsu mereka agar tunduk kepada mereka. Tahdhibun nufus, riyadhatun nufus, mendidik jiwa, merapikannya, olahraga melawannya, riyadhah. Begitu mereka. Ulun teringat Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir, ahli tafsir, baru saja meninggal dunia, enggak begitu lama. Beliau di daerah Mesir dikenal sebagai mufassir, ahli tafsir. Dihormati, diakui keilmuannya. Suatu saat beliau sedang menghadiri majelis ta'lim yang dihadiri oleh ratusan ribu orang.
Beliau menyampaikan ayat-ayat Allah dan mentafsirkannya dengan tafsir yang begitu jelas. Semua kagum. Ketika beliau keluar dari majlisnya, semua orang menghadang untuk berjabatan tangan, mencium tangan, memeluk dan lain sebagainya. Akhirnya ketika beliau masuk ke dalam mobil bersama dengan supirnya, lalu dibawa oleh supir, ketika orang sudah sepi, ada sebuah masjid di pinggir jalan, maka beliau menyuruh supirnya untuk berhenti. Berhenti, kata beliau, berhenti. Supir pun berhenti. Supir kira beliau mungkin mau ke toilet atau mungkin mau sholat sunnah di masjid itu. Ternyata memang betul beliau ke toilet. Untuk apa? Bukan untuk buang hajat, tapi membersihkan semua WC yang ada di masjid itu. Ulama besar. Dilepas jubahnya, dilepas imamahnya, hanya pakai kopiah, baju kaos dalam. Itu WC yang satu, dua, tiga, semua yang ada di situ disikat, dibersihkan, digosok sama beliau. Setelah selesai, lama membersihkan WC yang banyak, lama mungkin sejam lebih. Udah bersih-bersih, pakai baju, masuk lagi ke masjid. Apa, masuk lagi ke mobil. Muridnya, supirnya nanya, ada apa wahai syekh? Kenapa engkau lakukan itu? Dia mengatakan, biar nafsuku mendapat pelajaran. Loh kenapa? Karena tadi ketika saya keluar habis ngajar, orang-orang banyak berjabatan tangan kepada saya, cium tangan saya, memuji dan menyanjung saya. Terbesit di dalam nafsuku rasa bangga. Makanya tadi, supaya nafsuku terdidik dan tidak pernah merasa bangga diri lagi, aku membersihkan toilet-toilet itu, WC-WC itu, biar aku sadar bahwa aku ini bukan siapa-siapa, hanya seorang pelayan yang membersihkan masjid. Selesai. Ah, begitu cara mereka mendidik diri mereka. Aku hanya sosok seorang pelayan masjid yang membersihkan masjid. Rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Mendidik nafsunya, mendidik dirinya yang tadinya sempat merasakan ujub, bangga diri karena banyak pengikutnya. Luar biasa, sulit yang ditemukan orang seperti ini ditemukan di zaman sekarang. Jaka bahasa kita, diajar sidin, nafsu sidin. Nah, ayo lagi merasa bangga, kamu bukan siapa-siapa, kamu hanya tukang bersihkan toilet, tukang bersihkan WC kamar mandi. Biar tahu diri, begitu. Luar biasa. Subhanallah. Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqamnya begitu tinggi dalam kewilayahan, dalam kewalian. Bahkan ada yang mengatakan di atas Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani. Memang beliau di dunia tidak begitu dikenal, tetapi di barzakh semua penduduk barzakh menunggu-nunggu dan menanti-nantikan kedatangannya, sebagaimana orang Hadramaut menanti-nantikan datangnya musim panas untuk memanen kurma. Begitu juga ahlul barzakh menanti-nantikan kedatangan Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam. Nah, awal bidayah menjadi wali itu adalah puncak penghabisan maqam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kuliahnya Syekh Abdul Qadir Jilani aja itu baru sekolah dasarnya Faqih Al-Mugaddam. Tapi apa yang terjadi? Beliau pergi ke pasar beli ikan. Ikannya ditaruh di dalam bajunya gini, kayak orang biasa. Subhanallah. Biar beliau menampakkan diri seakan-akan beliau itu bukan siapa-siapa. Itu para wali. Pergi ke pasar, beli ikan, ikannya ditaruh di lengan bajunya. Kayak masyarakat awam. Jadi orang mandangnya biasa. Padahal wali besar ini. Awal mula kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, penghabisan kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, baru pertama kali kewalian Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dharain amin. Bawa ikan di balik lengan bajunya, dibawa kayak gini.
supaya terlihat seperti orang biasa. Luar biasa. Padahal, jangan tanya bagaimana maqamnya. Begitulah mereka. Ila an qala, sampai beliau Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i mengatakan, faqad ruwina, sungguh telah diceritakan kepada kami, anna ba'dahum kana la yura annahu yusalli, bahwasanya ada sebahagian mereka, para orang-orang soleh tadi, para wali tadi, kana la yura annahu yusalli, adalah ia itu tidak terlihat bahwa dia sedang sholat. Artinya tidak pernah terlihat dia itu sholat. Fauqimatis sholatu yawman, maka suatu hari didirikanlah sholat. Wa huwa qa'idun, orang ini duduk. Faqala lahu ba'dul fuqaha, lalu sebagian ahli fikih berkata kepadanya, Qum, ayo berdiri. Fasalli ma'al jama'ati, lalu ikut sholat bersama dengan jamaah. Ngapain duduk di sini? Ayo bangun diri, kita ikut sholat berjamaah. Ini orang wali, orang soleh padahal. Akhirnya apa? Nah, ini si Ba'dul Fuqaha ini, sebagian ahli fikih ini, mungkiran alaih, mengingkari perbuatannya itu. Hah? Faqama, lalu orang soleh yang duduk tadi berdiri. Karena mengikuti perintah ahli fikih tadi. Wa ahrama ma'ahum, dan ia ikut takbiratul ihram bersama mereka, bersama orang-orang yang sholat berjamaah itu. Orang fakih yang menyuruhnya berdiri tadi kebetulan sembahyang tepat ada di sampingnya, betatai. Jadi orang soleh tadi ada di higanya, ahli fikih yang mengingkari perbuatan orang soleh tadi di sampingnya berdiri, betatai. Akhirnya apa? Wasallar rak'atal ula wal faqihul munkiru yanduru ilaih. Sembahyanglah lelaki soleh tadi bersama dengan jamaah itu. Pas di rakaat pertama, ahli fikih yang mengingkari perbuatan orang soleh yang seolah-olah tidak sholat tadi, yanduru ilaih, mengamatinya, memandanginya di sampingnya, dilihatinya. Falamma qamu lirakaati tsaniyah, ya ketika rakaat pertama dia lihat ya orang yang dia tegur barusan, tetapi manakala mereka berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, nadharal faqihu ila makanir rajul, ahli fikih tadi sempat-sempatnya memandang lagi ke tempat lelaki itu. Dasar ahli fikih enggak belajar khusyuk mungkin. Sembahyang masih sempat memperhatikan orang. Dia lihat di sebelah kanannya itu si lelaki tadi, faraa ghairahu yusalli makanahu. Pas dia lihat ternyata wujudnya berubah, tidak seperti lelaki yang tadi dia ingkari. Kok beda lagi orangnya, beda dengan yang saya tegur tadi. Ya sudah, oh mungkin inya berjauh, ada yang menggantikan. Dah, fata'ajjaba min dzalik, ya dia pun heran dari kejadian itu. Wara'a fir raka'ati tsalitsati, dan pada saat rakaat ketiga ia melihat lagi, ghairal itsnain, bukan lelaki yang ada di rakaat kedua. Berubah pulang, lain pulang orangnya di rakaat ketiga. Tambah gugup hati, haus siapa ini manusia ke lain. Rakaat pertama tadi orang yang aku tegur, di rakaat kedua berubah. Oh mungkin aku salah lihat. Pas di rakaat ketiga memang berubah lagi, bukan lelaki yang ada di rakaat kedua. Fazdada ta'ajjuban, maka tambah kagum, tambah heran ahli fikih tadi. Wara'a fir rabi'ati, dan begitu sampai pada rakaat yang keempat, ia melihat rabi'an, orang lain yang keempat. Hah, ini orang lain, seakan-akan ini orang yang nomor empat, bukan orang yang ia lihat di rakaat ketiga tadi, lain lagi orangnya, berubah lagi. Fashtadda ta'ajjubuhu, maka semakin bertambah rasa herannya, semakin kuat rasa bingungnya. Hah? Siapa pulang orangnya? Belain pulang. Falamma sallama, maka tatkala dia salam dari sholatnya, si faqih tadi salam, waltafata, lalu ia menoleh,
ke arah kanan, faraa sahibahul awal, maka ia melihat temannya temannya orang pertama yang ia tegur tadi. Nah, pesalam, inya juga sekalinya. Mbah, siapa nang kedua, ketiga, keempat tadi? Pas sudah salam, inya juga sekalinya. Heran dia. Melihat temannya pertama yang ia tegur tadi kembali seperti semula, jalisan duduk makanahu, ya di tempatnya. Walaysa indahu ahadun, dan tidak ada di sampingnya seorang pun, termasuk orang kedua, ketiga dan keempat yang ia lihat tadi, enggak ada. Satu aja orangnya. Tidak ada. Hanya satu orang. Laisa indahu ahadun minas salatah, tidak ada seorang pun dari tiga orang yang ia lihat di dalam sholatnya tadi, melainkan lelaki pertama yang ia lihat itu. Fatahayyara mimma ra'a, maka ia pun kebingungan dari apa yang ia saksikan itu. Faqala lahul faqir, maka si fakir ini berkata kepadanya. Orang sufi itu disebut dengan fakir. Fakir di sini bukan fakir miskin kada berduit, tapi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah. Orang-orang sufi, para wali dan para salihin itu, mereka diberi julukan fakir karena hati mereka hanya fakir kepada Allah dan tidak lagi fakir kepada dunia, bahkan kepada makhluk. Makanya dikatakan fakir. Dulu ada salah seorang salihin mengatakan kepada para fuqaha, wahai faqih, kapan huruf ha itu kalian ganti dengan huruf ro? Faqih, faqih itu kan akhirnya huruf ha, ahli fikih. Amun diganti huruf ha lawan ro, bunyinya faqir. Kapan katanya huruf ha ini berganti dengan huruf ro? Fikih aja yang dibahas. Kapan kamu menjadi faqir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dikatakan faqir karena mereka tidak lagi perlu melainkan hanya kepada Allah. Mereka bukan fakir miskin karena tidak punya harta dunia. Enggak, memang mereka sudah tidak tergiur dengan harta dunia. Mereka hanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si fakir tadi, wali sufi yang soleh tadi, mengatakan wa huwa yadhhak, dan dia sambil tertawa. Apa katanya? Ya faqih, hei ahli fikih, ayyumal arba'ati sallam ma'akum hadhihi shalah. Hai ahli fikih, siapa sih di antara empat orang tadi yang salat bersama kalian di sini berjamaah? Mana orangnya? Siapa? Saya apa tiga orang tadi? Ganti-ganti rakaat pertama nang kaya ini wujudnya, rakaat kedua nang kaya ini, ketiga kaya ini, keempat nang kaya ini, tebulik ulang seperti semula. Digayainya si faqih tadi. Nah, ahli fikih, lawan siapa tadi kam sembahyang? Fa'tarafal faqihu bikaramatih, maka ahli fikih ini pun mengakui kekeramatannya. Wazala ma'indahu minal ingkar, dan hilanglah apa yang ada di sisinya daripada pengingkaran itu. Bah, jar ahli fikih, kadakawa diingkar-ingkari orang nang kaya ini nih. Pasrah, lalu kemudian mengakui kekeramatannya. Apa waktu berubah? Rakaat pertama wujud aslinya, rakaat kedua berubah, rakaat ketiga lain pulang, kadang kaya nang di rakaat kedua, rakaat keempat beda lagi, tidak seperti di rakaat yang ketiga. Pas salam tebulik kasal, heran digayainya. Han, sembahyang lawan siapa tadi kam? Ini langsung pakai tadi. Akhirnya dia mengakui kekeramatannya dan hilanglah apa pengingkaran kepada orang soleh ini tadi dari dalam hatinya. Aku katakan, kata Habib Zain bin Sumit, wa fi tathbitil fuad, dan di dalam kitab Tathbitul Fuad, ini manaqib al-imam Abdullah al-Haddad yang dikarang oleh muridnya al-Hasawi. Namanya kitab Tathbitul Fuad. Disebutkan an sayyidina al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu qol, daripada al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Siddin berkisah, beliau mengatakan,
Inna Syekha Abdullah Al-Idrus, bahwasanya Syekh Abdullah Al-Idrus, jalasa lahu rajulun yafussu lahu, duduk bersamanya seorang lelaki yang memijatnya. Jadi ada laki-laki meurut batis sidin. Habib Abdullah Al-Idrus duduk dan lelaki itu memijiti kaki sidin. Hatta dakhala waktu shalah, sehingga masuk waktu salat. Rupanya lawas murutakan sidin, memijiki sidin sampai masuk waktu salat. Faqala ar-rajulu lisyekh, maka lelaki yang mengurut memijiti sidin tadi berkata kepada Syekh Abdullah Al-Idrus, "Qum lis salati." Yuk, berdiri kita sembahyang Habib. Sudah azan Bipeh, kita sembahyangan. Qala, Habib Abdullah Al-Idrus menjawab, "Qad sallaitu." Aku sudah sembahyang. Hah? Ini bukan aliran sembahyang sebelum sudah sembahyang sebelum sembahyang ya, bukan ini. Ini keramat. Ente jangan ikut-ikutan. Ente enggak punya keramat. Hah? Fa kharaja ar-rajulu, bingung ae, nang urutakan sidin tadi, lalu keluar lelaki tadi. Fara al-jama'ata, ketika keluar dari rumah Habib Abdullah Al-Idrus, melihat sekelompok orang, qad kharaju min masjid Syekh Abi Bakar musallina. Mereka sudah keluar dari masjid Syekh Abi Bakar. Maksudnya masjid Syekh Abi Bakar As-Sakran, abahnya Habib Abdullah Al-Idrus. Ada masjidnya di Tarim sana. Pas melihat jamaah tadi keluar dari masjid ayahnya Syekh Abi Bakar As-Sakran musallina, yaitu mereka tadinya sholat di masjid itu, keluar. Faqala lahum, maka lelaki yang mengurut Habib Abdullah Al-Idrus tadi berkata kepada jamaah yang selesai dari melaksanakan sholat di masjid Syekh Abu Bakar As-Sakran tadi. Kata lelaki yang menguruti Habib Abdullah Al-Idrus menanyakan kepada mereka, "Man sallabikum?" Siapa tadi yang jadi imam? Nang sembahyang dengan kalian jadi imam siapa tadi? Qalu, para jamaah itu menjawab, "Sallabina Syekh Abdullah." Yang sembahyang lawan kami tadi jadi imam Syekh Abdullah Al-Idrus. Hah? Maka hanyar kurut dirinya timbul jadi imam di sana. Timbul jadi imam di masjid itu. Qala Sayyidunal Haddad, maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengomentari tentang ini. Wa hadhihi, dan ini, wa amthaluha, dan yang semisalnya, tusallamu, bisa diserahkan li awliya illahi, kepada para wali-wali Allah, wala yu'taradu alaihim fiha, dan tidak boleh diprotes mereka di dalam hal ini. Li anna uqulahum, karena akal-akal mereka, ay al-mu'taridin, yaitu orang-orang yang memprotes, lam tablugh ahwalahum, tidak sampai kepada hal mereka, ay awliya illahi, yaitu hal mereka para wali-wali Allah, intaha aw kama qol, atau seperti yang beliau katakan. Nah, ini karomah namanya. Hah? Ini kadakawa diumpat-umpati, kita hanya mendengarkan saja. Kalau kena pian bulik mumpati sidin kena, hah, ujar kawan pian, tulakan kita ke masjid sembahyangan, aja ikam sembahyang, aku sudah sembahyang. Sekalinya duduk mengopi, hah, atau berabah di atas ranjang. Jakanya aku sudah sembahyang, sekalinya jadi imam di masjid misalnya, baru keramat. Ini enggak, memang enggak kelihatan sama sekali. Orang sembahyangan ini enggak ada kelihatan. Orang berzikiran bertahlilan ini enggak ada pernah hadir. Memang pengoler, bukan karena keramat itu. Hah? Memang pengoler. Mendengar cerita-cerita seperti ini, lalu diumpati kisah inya nang jadi walinya. Padahal bekeramput, itu bukan bekeramat, tapi bekeramput itu. Intaha aw kama qala. Wa dzakara Sayyidun Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafallahu bi annahu kana rajulun min awliya'illahi ta'ala yuttahamu bil fitri fi Ramadan, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sebahagian daripada cerita para wali yang zahirnya itu seperti menyalahi syariat,
Tetapi ternyata setelah diteliti secara hakikat, sama sekali tidak menyalahi syariat, tetapi akal mereka yang mengingkari itulah yang belum sampai kepada hal para wali dan para salihin ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita adab, kepada orang-orang soleh dan kepada para wali-walinya. Amin Allahumma amin.